Ledakan besar mengguncang Beirut. Ledakan yang sangat besar mengguncang kota Beirut pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, pukul 18 waktu setempat. Dilaporkan 73 orang tewas dan 2.750 luka-luka. Jumlah korban bisa saja akan bertambah, mengingat kemungkinan masih banyak korban yang tertimbun reruntuhan gedung. Hampir seluruh bangunan apartemen, pelabuhan dan fasilitas umum lainnya dalam radius 10 km di Beirut mengalami kerusakan berat. Bahkan getaran ledakan dapat dirasakan sampai di Siprus yang jaraknya ratusan mil dari kota Beirut. Gubernur kota, Marwan Aboud, mengatakan, ledakan ini mengingatkannya kejadian pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Dalam hidupku aku belum melihat kehancuran pada skala ini adalah bencana nasional, kata Aboud. Menurut Direktur Direktorat Keamanan Umum Lebanon melalui media pemerintahan Lebanon, MNA, ledakan ini diduga berasal dari bangunan gudang penyimpanan bahan peledak berbahaya hasil sitaan yang sudah ada tersimpan di gudang tersebut sejak tahun 2014, namun hasil resmi sesuai investigasi akan diumumkan oleh Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab. Beberapa negara, seperti Israel, Iran, Amerika, Inggris, Qatar, Spanyol dan Uni Eropa telah menyatakan simpati serta menawarkan bantuan penanganan medis atau bantuan apapun yang dibutuhkan segera saat ini di Beirut.